Balon, balon. Baralon, balon. A, balon A. Balon, balon. Balon. Aduh, sepi banget hari ini. Pada kemana ya anak-anak? Balalon deh, balon. Balon, balon. Kok sepi ya? Anak-anak pada kemana? Mana balon belum ada yang laku? Gimana mau makan? Balon. Baralon. Mang, balon. Hah, ada gitu lagi. Ah, kabur. Kok kabur sih? Mang, tunggu. Kabur. Mang, tunggu. Ada apa, Dek? Tenang, Mang, jangan dulu kabur. Sekarang Diwan punya sesuatu yang lebih worth it buat ditukar sama balon ini. Barangnya harus yang bagus dong. Ini kan balon ajaib. Karena balon ajaib ini bisa memunculkan keajaiban di dalam kertas balon ini. Tuh, lihat di dalam balonnya ada kertas. Itu kertas keajaiban. Ya justru itu. Karena ini balon ajaib, Diwan gak bakar nuker sembarangan. Ya udah, sekarang masnya butuh apa? Biar Diwan siapkan. Sebenarnya ada sih yang saya butuhin. Saya butuh baju lebaran. Karena bentar lagi kan mau lebaran. Ada sih, bekas kakak saya. Walaupun gak baru, tapi masih bagus kok. Ya udah deh, coba lihat dulu. Hah, boleh. Ya udah, kalau gitu dia ambil dulu ya. Nah, gimana? Masih bagus kan? Wah, boleh, boleh, boleh. Ya udah nih, balonnya. Ya udah, Amang pergi dulu ya. Makasih ya, Dek. Ya. Wih, dapat balon. Tapi sebenarnya kurang sih kalau cuma satu. Mang! Makasih, Mang! Ya, Dek. Sama-sama. Akhirnya punya baju baru juga. Meskipun ini begah, tapi bajunya bagus-bagus, branded semua. Wih, jadi ini mah lebaran. Dapat balon ajaib banyak. Wih, seneng. Tapi Diwan coba dulu ah, takutnya balon ajaibnya gak berfungsi. Mana dulu ya? Yang biru aja. Satu, dua, tiga. Lebaran. Percaya lagi ah balon ajaibnya. Soalnya takut si kakak minta. Oh, yang ini. Anda mempunyai kakak botak. Oh. Seger banget. Diwan. Bang. Itu rambut kakak botak. Hah? Botak? Hah? Rambutku kemana? Mana botaknya gak semua lagi? Rambutku kemana? Nek, kok kakak bisa jadi botak sih? Pasti gara-gara balon itu kan? Itu kan balon ajaib yang waktu itu. Iya, Kak. Pantes. Sini balonnya. Buat ganti rugi. Sini, sini, sini. Jangan. Kakak mah. Setengahnya lagi. Gak apa-apa dong, Dek. Ini kan sebagai balasan atas rambut kakak yang hilang. Kakak harus mencari rambut baru di dalam balon ajaib ini. Semoga dapat rambut. Penutup kepala. Padahal aku pengennya rambut baru. Tapi gak apa-apalah daripada enggak. Padahal kok bagusan botak. Selama video malu juga kalau tetap kebuka kepala botak. Lagi ah. Yang ini.
Anda mendapatkan mobil. Hah? Mobil baru? Gak mungkin. Konnichiwa, siap mantap. Selamat Anda mendapatkan sebuah mobil dari giveaway Bioset Never Surrender. Alah, siap boy. Serius nih? Serius banget. Ya sudah, oe pergi dulu ya. Kak, lihat. Dia dapat mobil. Iri banget. Parkirin dulu mobilnya. Suka aja aku juga dapat mobil baru. Bismillah. Mobil di tangan Anda. Wih, mobil juga. Hah? Cuman mobil mainan ternyata. Iya. Yeah. Mobil sih mobil, tapi enggak bisa dipakai, Kak. Akan turun hujan. Wih, beneran hujan dong. Padahal ini bukan settingan. Aduh. Semoga kali ini mendapatkan sesuatu yang bagus. Anda punya rambut. Ah, alhamdulillah dapat rambut. Alhamdulillah akhirnya. Ah, dapat sih dapat, tapi malah jadi kakek-kakek. Jadi kakek-kakek, aduh. Oke, sekarang giliran Diwan. Anda mendapatkan angin. Gak ada yang benar. Anda mendapatkan air. Anda punya adik baru. Najis. Ya, kasihan. Oke, yang terakhir. Pasti yang terakhir bagus banget nih. Anda dapat pasangan. Wih, beneran dapat. Serius? Iya kak, bisa kok, tuh lihat. Cantik banget. Ternyata balon ini bisa memunculkan jodoh juga. Iya kak, coba aja. Ya Allah, semoga aku mendapatkan jodoh. Anda dapat pasangan. Alhamdulillah, Dek. Akhirnya kakak juga dapat pasangan kayak Diwan. Ayo kita nikah. Dek, ini mah bukan cewek.